Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Iya, harapan kakak dari studio, adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya. Ya, dan kembali lagi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu di channel Facebook GBI Agrave bersama kalian dan Kak Pius. Nah, adik-adik hari ini pasti penasaran kan? Iya dong, pastinya. Iya, kakak-kakak cerita apa ya hari ini? Tentunya menarik. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita yang sangat seru, kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bernyanyi dengan judul lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya benar, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik yang ada di rumah boleh ikutin gerakan kakak-kakaknya juga ya. Bagi mereka yang percaya diselamatkan dari air bah. Terima
bahwa kita harus percaya kepadanya, sebab dia akan menghancurkan muka bumi ini dengan air bah. Hah? Apa itu air bah? Kita harus percaya. Air yang ini adalah air dari sungai. Iya kali. Air yang ada di bak kali kali ya. Air yang ada di bak kali. Tuhan telah berfirman, dia akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Kalian harus percaya kepada Tuhan. Air dari sungai, dalam hati. Percayalah. Bagaimana bisa mereka selamat sementara mereka tidak percaya akan hal itu? Lalu bagaimana suamiku? Itulah pergumulan kita bersama-sama. Nah, kita ada di mana? Mereka ada lagi ada kegiatan. Sam, Yafe, ha? Ya ya. Kemari. Ayah ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Tuhan telah berfirman kepadamu bahwa dia akan menghancurkan bumi ini karena banyak orang yang tidak percaya lagi kepadanya. Dia akan menghancurkan bumi ini melalui air bah. Oleh sebab itu, kita harus membuat bahtera. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ayah. Anakku, kita harus melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, anakku Sen, ambilkan kayu bofit itu di sana. Ayah, ya, untuk apa kita harus membuat bahtera di atas gunung ini? Kan tidak ada laut di sini, Ayah. Benar sekali, anakku. Tapi kita harus melakukan perintah Tuhan. Ia telah berfirman bahwa kita harus membuat bahteranya di atas gunung ini. Tapi sebesar apa sih bahtera yang harus kita buat? Pertanyaan yang bagus, anakku. Tuhan memerintahkan bahwa kita akan membuat kapal ini, bahtera ini, panjangnya itu 300 hasta dan lebarnya 50 hasta serta tingginya 30 hasta. Ini adalah perintah Tuhan, tidak boleh kurang dan tidak boleh tambah. Barang siapa yang percaya pasti akan diselamatkan. Pak, iya anak. Aku malu, Pak. Kenapa malu? Aku malu kalau kita membuat bahtera, sedangkan keluarga-keluarga yang lain tidak ada. Nanti kita disebut orang gila, Pak. Jangan berpikir seperti itu, anak. Justru Tuhan memakai kita untuk membuat bahtera ini. Apapun yang dikatakan oleh orang luar sana, jangan peduli. Sebab kita buat kapal ini, bahtera ini sesuai dengan perintah Tuhan. Dan berguna juga bagi mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir, anakku, kalau Anda diolok-olok. Kita hanya melakukan perintah Tuhan. Percayalah. Lihat keluarga lu. Mereka mendirikan bahtera di atas gunung. Iya. Mereka melakukan hal yang aneh. Aduh, gimana sih mereka ini? Sepertinya mereka ini sudah gila. Aduh, gimana sih kamu buat bahtera di atas gunung? Bukannya di laut kamu buat itu? Aduh, sudah gila ya? Gila memang. Pak, betul kan? Kita dibilang gila
Anakku, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalian harus percaya kepada Tuhan. Berapa kali lagi aku harus meyakinkan kalian? Tuhan akan menghukum bumi ini dengan hebat. Harus percaya. Ini firman Tuhan. Ini dibuat baterai ini atas perintah Tuhan, supaya kalau kalian yang percaya bisa masuk dan selamat dari air bah. Atau kalian baru mau percaya kalau air bah itu datang? Sebelum terlambat, saudara-saudara, kalian harus percaya kepada Tuhan. Penyesalan selalu datang terlambat. Kita pergi saja. Hey, kalian harus percaya kepada Tuhan. Ini adalah firman-Nya. Anak-anakku, jangan dengarkan mereka. Kita harus percaya kepada Allah. Firman-Nya ya dan amin. Pasti apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Kalau mereka percaya, pasti mereka juga akan selamat seperti kita. Teguhkan imanmu kepada Allah. Makanya, bangun sana. Ma, ada apa, Ma? Saya baru pulang dari pasar, Ma. Dan orang-orang pada melihatku dengan aneh, Ma. Mungkin karena kita terlalu malu, batra, Ma. Sabar ya, Ma. Pasti Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Tapi Ma, apakah mungkin ada bakat kerja di dalam pekerjaan? Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya, Nak. Tapi Ma, semua orang di sekitar kita mengejek kita terus, Ma. Anak-anak, ingat selalu, kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan itu iya dan pasti. Jadi, kita harus percaya kepada Tuhan, supaya kita diselamatkan dan kita juga diberkati. Anak-anakku, marilah. Baru waktu untuk memasukkan binatang-binatang ini. 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang haram. Paham? Ya kan? Kenali. Di mana ada Sam? Kemarin juga bantu bapak di sini. Apa ini yang dari asma itu meluap? Apakah ini yang dari mata air? Juga meluap. Waduh, apa itu?
kami mendengar. Kami kasihan sekali orang-orang di sekitar kita ini. Mereka tidak diselamatkan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Aku sangat bersyukur berada dari keluarga ini. Berapa bulan kita di dalam masa ini? Dan bagaimana cara kita supaya kita tahu kapan air bayi suruh? Anakku, aku akan melepaskan seekor burung untuk memastikan apakah air bayi sudah surut atau tidak. Iya, betul. Kita akan tunggu. Kalau burung itu tidak kembali, berarti artinya sudah surut. Bersabar. Mana burung itu ya? Kenapa masih belum kembali ya? Anakku, itu tandanya bahwa air bah sudah surut. Hah? Ya, itu tandanya air bah sudah surut. Kalau burung itu kembali, artinya air bah belum surut. Karena kemana ia bertanya? Betul, Pak. Iya ya, betul. Kita kasih. Lihat, airnya sudah surut. Kita di mana ini? Kok tinggi sekali? Sepertinya kita berada di pegunungan Ararat. Ayo, kita harus mengambil barang-barang kita untuk masuk terlebih dahulu. Ayo. Tunggu. Jangan dulu masak. Kita harus membuat mesbah terlebih dahulu untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya karena ia telah menyelamatkan kita, anak-anakku. Kita utamakan dulu membuat mesbah ini. Mari kita persiapkan. Ya, ayo Pak, mari kita kumpulkan bangkunya. Iya ya, biar saya yang cari kayu bakarnya ya, ayah. Iya Pak, aku ambil korban bakar. Anak-anakku, kita mempersembahkan korban bakaran ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat, domba ini yang kita taruh di atas mesbah ini adalah simbol Sang Juru Selamat yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia di muka bumi. Sehingga barang siapa yang percaya dan bertobat kepada-Nya, dia akan diselamatkan. Dosa-dosanya akan disucikan. Berlututlah sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Lihat, ada busur Tuhan yang diletakkannya di atas langit. Itu sebagai tanda perjanjian bahwa Allah tidak akan menghukum bumi ini melalui air bah. Dan busur Tuhan itu kita sebut saat ini adalah pelangi. Terpujilah Tuhan, anak-anakku. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan ceritanya? Gimana? Seru enggak? Pasti seru dong. Oh, iya pasti seru. Sepertinya apa ya inti pengajarannya? Iya, adik-adik di rumah kita juga harus belajar dari ceritamu ini. Ada oleh-oleh yang dibawa oleh kakak-kakak sekolah minggu. Iya. Nah, pengajarannya adik-adik jangan lupa
bahwa Tuhan adalah penyelamat setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi kita nggak boleh seperti orang-orang di zaman dulu. Mereka itu tadi mencuri, iya, mencuri, minum-minum, iya, nakal, melawan. Nah, adik-adik, anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel itu akan dihukum Tuhan. Iya, pasti dihukum Tuhan. Jadi harus percaya Tuhan supaya nggak kena hukuman. Jadi adik-adik sekarang mau jadi apa? Mau jadi seperti Nuh atau mau jadi seperti orang-orang di zaman Nuh itu yang nggak percaya Tuhan. Nah, Kapius mau pilih yang mana nih? Mau pilih Nuh atau pilih orang-orang di zaman Nuh itu? Saya lebih pilih seperti Nuh aja deh. Kenapa mesti pilih Nuh? Karena kalau seperti Nuh kan percaya, maka dia diselamatkan. Oh gitu, aduh. Jadi kakak juga milih Nuh aja deh. Iya. Ya, kita dan harus percaya kepada Tuhan. Betul, dan adik-adik di rumah harus percaya kepada Tuhan. Iya. Oke, kakak-kakak sekolah minggu akan mengajari adik-adik satu buah lagu yang berjudul Nabi Nuh dan keluarga.